kita kayak teman. Beda-beda soalnya aku juga sama-sama sibuk. Temu sebulan sekali, kan sebulan dua kali, sebulan tiga kali. Ngapain? Gini, aku dia nge-DJ. Jadi aku juga gak bisa tidur malam. Aku gak ngikutin acaranya, jadi gak ketemu-ketemu. Kalau kecuali kalau event-event khusus kayak Halloween, itu baru aku tidurnya agak malam. Tapi biasanya aku tidur tuh paling lambat jam 9 udah tidur. Jadi iya serius, jam 9 udah bobo. Jadi gak ngikutin acaranya dia, makanya jadi jarang ketemu. Jam 9 bobo, nanti syutingnya jam 10 atau jam 11 syuting lagi di lokasi. Jadi kan aku harus punya spare waktu untuk istirahat sih. Itu sih sebenarnya. Bisa ketemu telepon. Sebenarnya lebih ke telepon aja sih. Telepon, WhatsApp, video call. Time memangnya? Gak ngapa-ngapain sih. Lebih banyak makan. Kayak lebih banyak santai makan. Evelin lagi. Gak apa-apa, ada yang lain gak ya? Bingung ceritanya. Gitu. Gak sih. Maksudnya dia adalah sosok yang baik lah. Guys. Sosok yang baik, sosok yang aku percaya kalau orang baik itu ketemu orang baik. Mudah-mudahan si Evelin juga kalau misalnya ada yang lain, teman dekat yang lain, kita kan aku temenan dekat juga kan sama Evelyn, maksudnya temen dekat banget gitu, ini bisa dibilang orang-orang pada bilang itu